Raymond katanya lagi main game. Enggak lah, dia bukan gamers. Nah, ini Iki baru datang. Konsepnya tidur. Iya, tidur. Upload YouTube. Makna cinta. Ayang Raymond. Enggak, gue seneng banget ngeliat muka lo, gak tau kenapa gue seneng banget. Ada anak Betawi gak di sini? Ada anak Betawi gak di sini? Tapi yang kagak ketinggalan zaman. Lihat ini, gil ini dong, gak boleh. Surprise dong. Oh iya, biar. Lihat ini, gil ini nih, gil ini nih. Boleh ini mau manggung, bentar. Iki duluan. Iki duluan. Gimik dong. Kita mau pasangan gimik. Weh, mari. Kita mau pasangan gimik. Banyak diomongin orang. Ya. Coba dia kembali. Oke, kemarin yang di Medan. Bos, spill. Sebenarnya warnanya sih sama aja sih. Enggak ada tema warna, yang penting baju tidur. Kemarin Raffi bingung. Dia masuk di kor satu. Yang main drum ini. Berdua ya, yang main drum siapa namanya katanya? Raffi. Raffi. Abang Raffi. Bang Bapak Raffi apa Bebe Raffi? Lo masuk dari korus ini, korus yang kedua aja. Korus? Ini korus yang kedua. Korus kedua aja. Tapi yang masih yang review tadi. Apa juga kemarin dong? Kayak kemarin di Tanggurung. Sama ditahan calo. Halo juga. Halo juga. Halo juga. Halo. Dan Bambang. Lagi ini lagunya kurang lebih yang nanti akan dibawakan. Ayo surprise. Yang mana yang mau dioperasi? Allahu Akbar. Kasih bocoran sedikit, bisa kelihatan enggak? Terbalik dong ini. Kan bocoran. Enggak apa-apa, bocorannya gini aja terbalik. Masih ada dong, goblok dong. Kayak lagunya inilah. Ya. So, baca sendiri ya. Emon dada dulu dong. Emon dada dulu dong. Nih. Yeah. Sini dong, sini dong. Raymond enggak bisa multitasking. Oke, guys. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Vlog berikutnya, live berikutnya. Bye bye. Suruh nonton vlognya dong nanti. Suruh nonton vlognya kan ya. Nanti oh iya, bakalan ada vlog di YouTube-nya Lini. Ini orang di balik vlog-vlognya Lini. Vlog. Oke, kita udahin dulu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat channel Berbagi Cerita dimanapun teman-teman berada. Jadi baru saja Iki memasuki tenda artis atau tenda persiapan Neng Lini untuk tampil di Ronaria Festival Bali malam ini. Jadi ada 12 lagu yang akan dinyanyikan oleh Neng Lini, di mana salah satu lagu di antaranya Iki dan Neng Lini akan duet bareng dalam lagu Janji Kita. Jadi Aiki dengan Neng Lini akan duet, termasuk Aminlah Bersamaku itu masuk dalam playlist
yang akan dinyanyikan malam ini. Untuk daftar lagu yang akan dinyanyikan, yang pertama itu Aku Yang Salah, Terlalu Cinta, terus Takkan Terganti, Menghitung Hari, selanjutnya 17 Melawan Restu dan Cinta Pertama. Perform juga untuk Aminlah Bersamaku, dan masuk untuk Janji Kita. Di situ akan tampil Aiki dengan Neng Lini duet bareng, pokoknya bikin baper pastinya lah. Selanjutnya setelah itu akan masuk di lagu Kisah Sempurna dan Bawa Dia Kembali, dan ditutup dengan single Sisa Rasa. Tapi untuk malam ini yang pertama akan tampil di stage itu atau di panggung adalah Aiki, di mana saat ini kita sudah lihat untuk penampilan awalnya. Ya taulah kalau misalnya pemakaian internet atau jaringan membeludak, kadang sinyalnya mati-mati atau ngadat-ngadat begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan setelah pertunjukan festival mereka bernyanyi, ada sesuatu yang memang perlu ingin disampaikan atau hal-hal yang bikin baper lainnya, insya Allah mimin akan usahakan untuk menampilkan kepada teman-teman. Dan ini merupakan suasana di stage tadi pada siang harinya. Jadi di sini lengkap teman-teman yang ingin belanja kebutuhan, siapa tahu lapar atau bagaimana, cukup lengkap tersaji di sini, tinggal bawa acuan ya pasti kenyang lah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk informasi yang mimin bisa bagikan. Kita pantengin channel Berbagi Cerita dan terus ikuti, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, dan terpenting lagi adalah notifikasi loncengnya, tekan yang bertulis semua agar setiap ada pemberitaan atau informasi yang terbaru, perangkat elektronik apapun yang berhubungan dengan YouTube itu langsung ada pemberitahuannya. Dan minta tolong juga teman-teman, di saat ada iklan mimin berharap banget jangan di skip ya, agar mimin tetap semangat untuk membuat konten yang positif buat teman-teman. Dan satu hal teman-teman, mimin minta maaf kemarin ini kalau memang ada kesalahan pada pembuatan video inisial J, itu baby J Jaden, ponakannya Mahal ini dipeluk cium, karena memang betul kan sesuai dengan fakta. Cuman saya ingin melihat reaksi teman-teman bagaimana kalau Neng Lini memang berbuat demikian, tapi amit-amit mudah-mudahan enggak seperti itu ya. Jadi mimin saat ini tidak mendabing setara, apa, tidak menyampaikan informasi secara detail karena keadaan. Oke lah, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.